Maunya sih rencana mau dikosin, Pak. Kalau Bapak mau dikos, kontrak, saya kontrakkan atau saya koskan. Enak tidur di becak aja. Daripada Bapak tidur di becak, kasihan lungker. Akhir kan kita sekarang udah belanja ya. Nah, saatnya kita ke Bapak tuh kakek tukang becak. Nah, itu kita sekarang berangkat udah belanja. Udah belanja ya? Nah, udah belanja. Nah. Sarung ya, ada sarung. Nah, kita janjinya sarung ya. Ya, oke. Bapaknya, iya. Yang penting sehat ya, Pak. Gimana hari ini, Pak? Alhamdulillah, dapat ya. Disyukuri aja. Habis makan kenyang ya, Pak ya? Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Oh, saya tadi nyari-nyari di sana, Pak. Iya. Tanya di orang jual tegal itu. Ya nanti kita putar-putar dulu lah nyari, nggak taunya Bapak di sini. Ini Pak, sesuai janji saya mau beliin Bapak baju, sarung, hat. Seneng nggak Pak? Bapak yang penting sehat ya Pak ya. Ya, biar kuat untuk mencari nafkah. Gimana Pak? Kos? Maunya sih rencana mau dikosin Pak. Lampung Ya. Kita jodoh. Nah, ya itu. Kita ada rencana kontrakin Bapak gimana? Enggak usah repot dah. Enggak. Murah itu, begitu ya. Daripada Bapak tidur di becak, kasihan lungker. Kita cariin kos-kosan Pak. Gak bisa jawab bapaknya. Iya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Sudah. Yang penting saya memenuhi, kita sudah janji waktu itu, malam itu ketemu Bapak, kasihan Bapak ya, tidurnya di becak, baju seadanya. Ini tadi saya belanja Pak untuk Bapak, ada sarung, kaos sama hem, bisa dimanfaatkan sama Bapak ya, bisa dipakai kalau kehujanan gitu. Jas hujan ada Pak? Oh iya. Cuman ini seadanya ya Pak ya. Kita beliin hem, sarung. Sarung ada dua. Ya ini ada hem. Ada hem. Ini kaos Pak. Gak apa-apa ya Pak warnanya. Gak tahu selera soalnya.
muat buat bapak ya pak ya. Coba pak lihat pak, bapaknya kan kecil. Oh muat, cukup. Muat. Iya. Oh masa pak? Ya cukup, saya rasa cukup. Oh alhamdulillah, muat pak, muat. Iya iya iya. Dipakai ya pak ya. Ini juga ada sarung lagi. Yang penting bisa lah pak dipakai. Ini tadi habis makan dibawa ke mak. Yang penting bapak jaga kesehatan ya. Terima ya pak ya. Pak. Habis ini tidur pak? Oh nanti jam 10. Apa mau masih narik lagi? Oh kalau ada. Tapi hari ini dapat berapa pak? Tadi mak dua kali. Oh dua kali. Ya nggak apa-apa pak, ini rezekinya udah sampai segitu, yang penting bapak udah usaha ya pak ya, dijaga kesehatan. Kalau hujan-hujan stop pak, daripada kehujanan karena sudah tua pak ya, makanya teratur ya pak ya, jangan sampai telat. Kasihan kalau sudah tua itu kesehatannya berkurang. Udah ngopi pak? Udah, nggak apa-apa, ini ada sekedar buat beli kopi ya pak ya, sedikit rezeki untuk bapak juga ya. Assalamualaikum. Malam ini saya ketemu bapak yang waktu malam itu kita sudah datangi. Terima kasih untuk para kreator yang sudah mendonasikan untuk kita bersosial. Alhamdulillah udah nyampe ya pak ya, diterima sekedarnya. Terima kasih untuk kreator Aki Yuri dari Jepang, Yete Suryani dari Hong Kong, Rosmiati Salem dari Taiwan, Mbak Srini dari Qatar, dan Yati Esek Kendal dari Taiwan juga. Terima kasih juga dari Pak Haji dari Madura, dari Kompret 8687. Terima kasih juga untuk Mbak Yati Kawin Masak. Terima kasih, semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, rezekinya makin lancar. Terima kasih sudah nyampe ke bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi, semoga Anda sehat. Nah, bersama keluarga dan bahagia tentunya bersama keluarga. Keberkahan selalu buat Anda. Terima kasih Pak ya. Saya pamit Pak ya. Dan juga juga Pak ya. Bapak nunggu saya waktu itu. Nunggu di sana ya. Sempat nunggu gitu ya. Iya. Iya, akhirnya ketemu Pak. Ya memang saya sibuk Pak. Jadi saya enggak bisa besoknya datang, enggak bisa, memang saya sibuk ya. Tapi alhamdulillah ini buat Bapak ya. Ya ini sedikit, sekedar, ini pun sedikit uangnya Pak untuk beli kopi, secangkir kopi aja Pak ya. Terima kasih Bapak, jaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan Pak ya. Nanti Bapak tidur sini, di becak. Bapak mau kontrak enggak? Dikosin mau? Enggak, Bapak mau dikosin enggak? Enggak mau, enak tidur di becak. Kalau Bapak mau dikos, kontrak, saya kontrakan atau saya koskan, enak tidur di becak aja. Ya udah nggak apa-apa, jaga kesehatan ya. Ya. Bapak mandinya di mana? Pemandian umum, bayar pak? Berapa pak? 3.000. Sehari mandinya berapa pak? 6.000 ya. Cari yang nggak bayar gitu nggak ada pak? Harus bayar ya. Ya Allah, mandi aja bayar. Padahal dapatnya sehari 10.000 buat mandi 6.000. Oh dapat 20 ya, alhamdulillah. Ya dan nggak apa-apa ya Pak, sabar ya Pak. Yang penting tetap usaha. Semangat ya Pak ya. Jaga kesehatan ya. Semoga sehat terus biar